Siang guys, welcome back to my YouTube channel dengan gue YP. Di channel YouTube kita nyomakan guys. Ice in my veins, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play. How I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes. Taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great. Popping off, singing straight, never stopped, never changed. All the squad here to play and I've got something to say, yeah. I work hard each and every day. I get lost in the words I say. Pagi menjelang siang ini, ya gue masih mau kulineran di sekitar Bogor guys. Itu gak sengaja gue lewat, ada satu tempat pempek. Ada pempek di pinggir jalan, street food. Namanya pempek Nyaman guys. Nyaman tuh bahasa Bangka tuh, pempek Bangka nih, artinya enak sih ya guys. Patokannya tuh hampir berseberangan sama Cek Legenda tuh guys. Ya, penampakan pempeknya di sini nih. Nah, kita nanti mau tanya-tanya nih guys yang menjual, apakah dia orang Bangka apa gimana. Seperti karena khususnya kalau pempek Bangka tuh kuahnya biasanya ada kuah apa namanya tauco ya. Oke. Nah, yuk kita ke sana ya, guys. Halo, siang, Kak. Siang. Dengan kau siapa nih? Arno. Kau Arno ya? Iya. Kok orang Bangka nih, kok? Bangka. Wah, orang Bangka asli ya. Pangkal Pinang. Pangkal Pinang ya. Waduh, kok makanya saya lihat pempek Nyaman. Nyaman itu bahasa Bangka enak ya, kok ya? Nyaman itu artinya enak. Enak kok. Kalau bahasa Bangka artinya enak, guys. Nah, bacanya itu Nyaman. Nyaman ya. Kok di sini saya lihat pempeknya jual jenis pempek apa aja sih? Cuma baru lenjer sama telur. Lenjer sama telur ya. Nah, tapi telurnya lagi enggak ada ya kebetulan ya? Telur lagi kebetulan. Yang bantu lagi ini ya. Pulang kampung mumpung lebaran kan. Oh, kok waktu kapan saya pernah ke Bogor, tapi belum ada, ini baru ya? Belum, baru mau 3 bulan. Baru 3 bulan guys, jadi masih receh lah ya. Iya. Masih receh lagi, maksudnya masih new gitu loh. Nah, pempek khas Bangka ini, orang harus datang apa ada pemesanan online udah deh? Biasanya tuh sebelum itu aku jual ini, jual itu pakai apa, sama kawan-kawan beli. Di IG ya? IG, IG-nya apa namanya kok? Enggak, kawan-kawan kakak. Oh, kakak-kakak ya. Tapi orang kalau mau pesen bisa di WA ya? Bisa. Ini ada nomor WA-nya ya, guys. Dia di Gojek, Gojek juga. GoFood. Pick up berarti ya, GoFood. Oh, di karena nggak lengkap ini jadi GoFood-nya dimatiin dulu. Oh, jadi kalau mau pesen bisa WA di 0819-638-02-3132. Nanti tercantum di sini ya. Ke Jakarta. Banyak kirim ke Jakarta ya? Pake oh. Kalian promosi parcel murah. Oh, gitu ya. 17.000 5 kilo. Oh, murah ya berarti banyak ya. Kirim. Oh, banyak kirim ya. Banyak kirim. Kok pempeknya ini berarti bisa dikirim ini awet dong ya. Berapa lama? Baca di vakum, baca dan baca pakai bungkus itu. Oh, bisa ya di vakum ya? Di vakum. Oh, tahan berapa lama tuh kalau kita perjalanan vakum Jakarta? Kemarin ke Jogja. Oh, ke Jogja ya? Percaya nggak itu ke Bandung cuma 20.000. Oh, murah ya guys. Jogja. Jadi kalau mau pesen ya bisa di WA ya. Iya. Oke. Okay. Nah, ini pempeknya ini kebetulan lagi ada yang lenjer ya. Lenjer aja. Pempeknya berapa kok satunya kok? 4.000 sekarang. 4.000 guys. Baru sejak naik 3 hari. Tuh, baru naik 3 hari yang lalu karena semua pada banyak naik. Oh, sebelumnya 3.10. Nah, karena baru naik sehari yang ini 4.000 ya? 4.000 sekarang. Enggak sabar nih guys ya. Receh banget ya? Receh banget. Kenapa? Yang kalau telur kalau ada berapa? Sama. Sama ya. Waduh, kebetulan iya. Kita lagi nggak ini ya nggak buat ya kok ya. Oke, okay, kalau gitu. Kalau itu kan kita di Bangka itu cuma kasem kalau itu. Iya ya. Tauco. Tauco ya. Kalau Bangka. Iya, ini tambahin orang cuko ya suka ya. Cuko Palembang biasa. Cuko Palembang ya. Nah, kok bukanya di sini hari apa aja? Tiap hari. Tiap hari buka. Tanggal merah buka. Tanggal merah. Tanggal merah justru jurang rame ya? Iya. Buka dari jam berapa ya, jam berapa? Jam 8 sampai jam 6. Jam 8 sampai jam 8 pagi sampai 6 sore ya? Oke okay, guys, udah gue gak tunggu lama lagi pengen nyobain guys. Udah lama nih gue gak makan pempek Bangka. Boleh kok saya pesen seporsi 5 ya kok ya? Makasih ya kok. Ya, tak goreng ya. Yuk. Guys, pesanan pempek Bangka gue udah sampai nih. Ini dia adanya lenjer, kebetulan dia juga ada yang sebenarnya yang mana? Telur ya.
Tapi karena kebetulan nggak sempet buatnya, nggak ada yang bantu, jadi cuman yang lain jar aja nih. Tempenya segini, kuahnya kuah tauco ya. Dia ada tauco, ada cuko. Nah, gue ini yang tauco. Satu tempenya ini harganya 4.000 guys, jadi receh. Udah gak sabar nih guys ya, gue doa dulu ya guys. Oke guys, tadi gue udah pakai hand sanitizer, jadi tinggal makan. Nih, tempenya gini. Sikat guys. Tempenya gurih, tapi cenderung ke asin ya. Siap. Lumayan nih guys tempenya untuk harga 4.000 sih. Main enak. Siap. Gue denger ini udah sampai ke Jogja loh guys pengirimannya. Dari Bogor, yang jual asli orang Bangka. Ajar guys. Yang suruh kencana ya guys. Suruh jalan. Main enak, gurih, untuk harga 4.000 sih ini worth it lah. Sikat. Kuahnya juga banyak, karena nggak pelit kok. Ajar guys. Oke lah. Ajar guys. Selesai, tamat makan gua siang ini. Empe-empe nyaman guys. PP Bangka ada di Bogor. Rasanya lumayan enak, harganya cuma 4.000, receh. Orang boleh coba ya. By the way, thanks ya guys sudah nonton vlog video makan gua siang ini. Kalau kalian suka tolong di share, like, subscribe. Dan ini guys klik tanda lonceng biar kalian dapat notifikasi tempat makan terbaru yang udah datangin. Terus kalau kalian tahu ada tempat baru yang makanan yang harganya enak, rasanya receh, boleh guys komen-komen yang banyak, ntar gue sama si Daniel samperin. Thank you guys, ini pempe nyaman nih di Surya Kencana guys, Bogor. Thank you guys, see you.